Teman-teman, ini kita penyiraman 2 kali ya. Ini baru umur 3 minggu, 3 minggu lebih, hampir sebulan ya. Ini kita sudah mendapatkan tunas baru. Ini sebelum ini dikatakan hidup segan mati tak mau, tapi alhamdulillah sekarang 2 kali penyiraman dia sudah menunjukkan tunas baru. Ini yang kedua, ini sudah menampakkan tunas baru ya teman-teman ya. Alhamdulillah, ini hasilnya. Kita penyiraman dalam biobos. Ini pupuk hayati. Ini untuk yang ketiga teman-teman ya. Ini durian musang king. Oke, ini sudah menampakkan tunas baru. Sebelum ini dia berulat, kita racun dengan hama. Oke, ini sudah penampakan tunas baru ya teman-teman. Nih, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan dengan. Oke, ini sudah mulai pembiakannya. Ini nanti akan sisi yang kedua akan diracun dengan hama lagi. Oke. Ini dan seterusnya. Ini belajar untuk menunaikan tunas baru lagi. Dan yang ini, wah, memang mantap teman-teman. Ini kalau yang sudah berulat seperti ini, daunnya kita buang saja ya, supaya dia tidak merambat ke teman-teman daun yang lain. Oke.